bingung cari SIM card provider terbaik dengan kecepatan yang stabil, kemudian paket datanya sangat murah dan kemudian disesuaikan dengan budget Anda, saya perkenalkan Bayu. Gimana dari Bayu ini sendiri, ada paket 150.000 satu bulan Anda mendapatkan 75 GB dan topping YouTube 10.000 satu hari mendapatkan 100 GB. Gokil banget. Nah, untuk lebih jelas Anda jangan lupa saksikan video sampai habis. Ya teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, ini SIM card provider Bayu merupakan pilihan yang saya ambil karena pertama jaringannya itu okay, stabil ya, tapi memang disesuaikan juga dengan wilayah Anda karena ini menggunakan jaringan Telkomsel ya. Kemudian untuk pilihan datanya itu cukup banyak teman-teman ya, disesuaikan dengan budget Anda tentunya ya, mulai dari 2.000 sampai dengan 150.000. Nah, 150.000 itu dalam 30 hari saya mendapatkan kuota 75 GB. Wow, itu untuk menggunakan modem untuk keluarga sudah lebih dari cukup bagi saya tentunya. Nah, kemudian juga ada yang 140.000 dengan kecepatan 1,5 Mbps ya, cukup stabil dan cepat sekali untuk download ya. Kemudian juga yang saya suka itu ada toppingnya ya, pilihannya tambahan dari di luar paket internet itu sendiri. Nah, topping di sini itu ada seperti Instagram, WA, ya TikTok ya. Khususnya saya menggunakan untuk YouTube tentunya. Nah, di YouTube sendiri itu ada Rp10.000 itu satu hari mendapatkan kuota 100 GB. Wah, itu gokil banget menurut saya ya. Jadi seharian Anda santai ria berlibur, Anda nonton YouTube itu nggak habis 100 GB ya. Jadi memang saya menggunakan SIM card Bayu ini sebagai pilihan untuk tiap hari mobilitas saya tentunya menggunakan aplikasi Bayu. Dan masih banyak lagi, ada juga untuk bisa beli pulsa juga ya, dan Anda bisa lihatlah nanti di fitur Bayu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan awal mula bagaimana untuk mendapatkan SIM card Bayu ini tentunya ya, kemudian aktivasinya seperti apa. Nah, jadi yang Anda lakukan adalah Anda di Play Store Anda download dulu aplikasi Bayu. Nah, di aplikasi Bayu tersebut ya, nanti Anda tinggal daftar atau beli dulu ya. Nanti di situ ada pilihan, ada 5 nomor yang memang ditentukan dari Bayu sendiri, sekiranya nomor apa yang tepat ya, Anda cukup beli saja ya, mungkin ya paket data yang standar ya 20.000 aja ya. Anda beli paket data 20.000, kemudian Anda dikasih nomor ya, nanti buat akun loginnya. Nah, setelah itu Anda akan ada notifikasi untuk ambil kartu SIM card ini ya, di toko-toko yang memang sudah ada listnya nanti di aplikasi atau ingin diantar. Nah, namun saya pilihnya kebetulan pada saat itu saya berada di Gapari Telkomsel. Nah, jadi saya daftarnya di Gapari, kemudian saya lakukan transfer 20.000 untuk beli data dan sudah terdapat barcode-nya, maka saya perlihatkan ke customer service Gapari Telkomsel tentunya, sehingga saya langsung mendapatkan kartu perdana ini Bayu dari customer service-nya. Jadi cukup mudah ya, jadi bisa kita ambil ke toko-toko tertentu yang sudah ada di aplikasinya dan juga bisa diantar tentunya. Nah, kemudian setelah saya menerima dari aplikasi atau SIM card ini langsung kita masukkan ke smartphone Anda tentunya untuk didaftarkan. Nah, didaftarkan sendiri Anda tinggal masuk ke aplikasi Bayunya. Di situ Anda tinggal seperti biasa register ya, masukkan nomor KTP Anda, kemudian kartu keluarga Anda. Nah, setelah itu baru sudah aktif. Nah, setelah sudah aktif di situ barulah akan ada untuk pilihan-pilihan paket datanya. Yang memang yang paling utama itu paket data yang Rp150.000 30 hari itu 75 GB. Nah, saya baru rasakan paling murah, kemudian kuotanya paling besar ya di aplikasi di Bayu tentunya ya, di SIM card ini. Kemudian juga unlimited-nya dulu katanya sih ada unlimited ya, untuk yang Rp140.000 satu
1,5 Mbps-nya. Tapi saya belum coba paket itu tentunya, karena ini saya juga baru beli untuk SIM card bayu, teman-teman. Kemudian untuk yang tadi topping-topping yang tadi saya sampaikan ya juga wow. Jadi saya sarankan seperti itu untuk aktivasi dari mulai mendapatkan SIM card sampai aktivasi register untuk penggunaan dari aplikasi bayunya. Nah, kalau teman-teman ingin ada pertanyaan mengenai SIM card bayu, teman-teman bisa isi di kolom komentar di YouTube saya, di Purpose Center tentunya. Kita akan bahas bersama mengenai mungkin ya selanjutnya adalah SIM card provider lain tentunya sebagai bahan perbandingan tentunya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa Anda klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Dan saksikan video Purpose Center yang lebih seru ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.